Check the mic and make sure it sound right, boys. Kembali lagi nih. Di video awal tadi, kayaknya kita udah tahu nih apa yang akan kita bahas di video kali ini. Karena udah ada cuplikannya ya. Nah, udah jelas nih. Kita kali ini bakal ngebahas soal pedal nih. Nah, jadi kali ini kita bakal unboxing satu pedal nih yang udah lama saya tunggu-tunggu. Nah, pedal yang satu ini memang unik nih. Kenapa unik? Nanti kita bakal jabarkan. By the way, sebelum kita masuk kenapa saya memutuskan untuk membeli pedal yang satu ini, saya bakal kasih tahu nih apa yang terjadi di pedal yang lama. Nah, pedal saya yang lama sebenarnya sih masih bisa berfungsi, cuman ada beberapa hal yang mengganggu tuh. Karena bearingnya sudah oblak, jadi suaranya rada bising nih kon guys. Kalau terjadi benturan atau digoyangan, dia bunyinya sangat keras nih. Kira-kira nih seperti ini bunyinya. Dan yang kedua, ya sudah kurang nyaman. Karena kalau kita perhatikan, lihat nih, oblak dan sudah goyang nih kon guys. Dan yang ketiga, ini adalah pedal yang pertama nih. Jadi dari pertama main NTB, saya udah pakai pedal ini nih. Mungkin kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan mungkin ini udah waktunya saya ganti. Lama nih memang minta ganti. Karena saking lamanya minta ganti, dulu sempat saya kali dengan dipasang ring. Jadi dari ringnya 1, kedua, dan sekarang udah 3 nih kon guys. Untuk mencegah bunyinya biar dia rada silent gitu. Cuman kayaknya nih minta tambah ring lagi. Tapi daripada tambah ring, kayaknya mending kita ganti aja ya. Oh ya, kenapa juga saya ganti yang lama? Karena yang lama masih single bearing nih kan guys. Jadi masih rada berat lah. Makanya saya coba upgrade ke yang lebih layak nih kan guys. Nah, jadi langsung aja nih, kita unboxing pedal yang udah saya tunggu-tunggu. Pedalnya tuh adalah ini nih kan guys. Nah, jadi ini adalah pedal dari Rock Bros nih. Nah, jadi saya bakal ngasih tahu nih, kenapa saya pilih pedal flat dari Rock Bros ini nih kon guys. Pertama, saya tidak terlalu suka clean dan nggak pernah juga mencobanya. Jadi, kayaknya untuk apa mengganti kalau flat ini sudah cukup nyaman. Karena untuk rider-rider yang sering belusukan seperti saya ini, kayaknya flat ini lebih proper nih kon guys. Karena ya enak aja gitu, bisa hit and run. Jadi kalau mau berhenti ya tinggal lepas, nggak perlu lagi di ya tahu klit lah gimana ngelepasinnya. Banyak kejadian juga terjatuh gara-gara ngelepasinnya. Bang. Nah, berikutnya kenapa saya pilih pedal flat ini, karena pedal flat ini sudah double bearing nih kon guys. Jadi pedal saya yang lama tuh masih single bearing nih. Nah, supaya ngegoesnya bisa lebih ringan dan mungkin juga pedalnya akan lebih awet, maka saya pilih pedal yang double bearing ini kan guys. Nah, yang kedua kenapa saya pilih pedal ini, karena tapaknya lebar nih. Kalau kita perhatikan, pedal ini jauh lebih lebar daripada pedal yang sebelumnya. Jadi dengan otomatis, jika tapaknya lebih lebar, maka cengkeramannya juga akan lebih kuat dan pasti lebih nyaman diinjak nih kon guys. Hampir memenuhi setiap sudut sepatunya nih kon guys. Lebar bener nih. Nah, alasan berikutnya saya pilih ini adalah ini nih kon guys. Nut atau baut-bautnya. Baut-bautnya ini juga lebih panjang atau lebih tinggi lah daripada baut-baut yang di pedal lama. Itu juga pasti meningkatkan daya cengkram si pedal. Jadi di pedal yang lama masih terasa licin nih, dan di pedal yang baru tidak bergerak sama sekali karena si baut-baut ini langsung masuk ke pori-pori kapas sepatunya nih kan guys. Jadi bisa dilihat lah, ini sangat kesat nih. Dan kerennya di pembelian pedal Rock Bros ini, kita juga mendapatkan baut serap nih, atau baut cadangan sebanyak 3 biji nih kon guys. Jadi kalau ada baut yang jatuh dari pedal yang ini, kita masih punya serap 3 biji nih untuk jaga-jaga. Seperti terlihat pedal mahal lah kalau gitu. Nah, alasan berikutnya kenapa nih saya ganti dari pedal alloy ke pedal flat yang dilapisi nilon seperti ini. Pertama, karena bahannya nilon, dia tidak licin nih kon guys.
Dan ditambah baut-baut yang tinggi ini, dia pasti jauh lebih mencengkram nih kawan gue. Dan yang kedua, dengan dilapisi nilon ini, otomatis bahan dasar yang berupa alloy bakal lebih sedikit, dan dengan otomatis juga bobotnya juga akan lebih ringan. Dan juga karena bahan nilon, si pedal ini lebih kesat nih di sepatu, jadi nggak gampang licin nih kawan gue. Beda dengan si alloy ini, jika digesek gini dia terasa licin nih, karena memang permukaannya, permukaan alloy itu biasanya lebih mulus atau lebih padat nih daripada nilon. Yang terakhir, kenapa saya pilih pedal ini? Karena harganya terjangkau nih kawan gue. Oke, karena udah saya jelaskan kenapa saya pilih pedal ini, kayaknya kita lanjut aja nih ke bagian berikutnya. Nah, jadi di bagian berikutnya kita bakal install ini pedal ke MTB kesayangan kita nih, si Patrol. Oh iya nih, sebelum kita pasang kita harus ngelepas dulu yang lama nih. Jadi di sini juga saya bakal sharing bagaimana caranya melepas pedal yang lama dan menggantinya dengan pedal yang baru nih kawan gue. Nah, jadi hal terpenting pertama dalam membuka pedal adalah kita harus tahu nih kemana memutar kuncinya. Karena di sini sering terjadi kesalahan nih kawan gue, dan mengakibatkan drag di crank-nya dong. Jadi jangan sampai ya. Cara membuka yang benar adalah kita harus memutar ini kunci L ke arah berlawanan jarum jam nih kawan gue. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk pedal yang satunya lagi kita lakukan hal yang sama nih. Jadi putar kuncinya ke arah bagian kiri nih kawan guys. Nah, akhirnya pedal ini sudah terpasang sempurna nih di sepeda kesayangan kita. Dan kayaknya sekian dulu nih review dan unboxing singkatnya untuk video kali ini. Nah, buat kawan-kawan gue yang pengen beli pedal ini, saya bakal cantumin nih link pembeliannya di deskripsi. Karena barangnya ready di Medan nih. Jadi kalau yang radar-radar Medan pengen ganti pedal, bisa nih lihat di deskripsi. Oke? Jadi sekian dulu nih untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjadi referensi kawan gue di rumah nih. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan di like nih kawan guys. Saya Gunawan dan sampai jumpa.